Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan luar biasa kita diberikan hari baru olehnya. Dan ini merupakan bentuk cinta kasih Tuhan untuk kita semua. Maka kita sambut hari baru pemberian Tuhan dengan bacaan firman Tuhan yang terambil dari Lukas ke-21 ayat yang ke-8 demikian. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesetiaan kepada Allah adalah harga mati bagi orang yang percaya. Karena kesetiaan kita menunjuk pada kemapanan iman atau kedewasaan iman. Hidup tetap teguh, tidak digoyahkan dengan apapun, bagaimanapun serta dalam situasi apapun, bahkan dengan hikmat manapun ia akan tetap setia, apapun yang terjadi bagi dirinya maupun bagi orang lain. Karena sekali lagi, itu tidak dapat ditawar lagi, karena merupakan harga mati. Dapat dikatakan, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Tanpa Tuhan Yesus dan kerajaannya, tidak akan ada damai sejahtera yang abadi. Mungkin harta kita, keluarga kita, teman, kolega, bisa membuat kita bahagia, damai, tentram. Namun ketentraman dan kedamaian dalam kerajaannya adalah abadi, kekal dan memang sulit untuk diselami oleh pikiran manusia, namun bisa dirasakan dan dihayati dengan iman itu sendiri. Mungkin diri kita saat ini tinggal selangkah lagi, maju memasuki gerbangnya. Namun karena keadaan, situasi dan kondisi memaksa untuk menerima pendapat orang lain yang mengakibatkan diri jatuh, bukan suatu pembenaran, tetapi itu merupakan keterpurukan total. Maka jalan satu-satunya adalah bangkit dan sadar, serta menuju altar pengakuan, serta memohon bimbingan penyertaan Tuhan melalui Roh-Nya. Maka dari itu diperlukan kewaspadaan dan kesiapan kita bila menghadapi penyesatan yang menyesatkan pikiran, perasaan, dan bahkan iman. Sekalipun tubuh ini rusak dan hancur lebur, harta habis terkikis, tetap setia karena di dalam kerajaannya ada keabadian, hikmat, dan kekayaan yang kekal. Keterpurukan hidup dalam kesetiaan Tuhan bukanlah hal yang salah, bukan hal yang tidak berguna atau tidak berarti, bahkan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Mari kita selalu waspada dan berjaga serta berdoa dengan tetap setia kepadanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka tetaplah setia. Dan ketika kita belajar setia, ia lebih dahulu setia kepada kita. Dan ia setia tetap memberikan pertolongannya. Maka walaupun hidup kita saat ini mengalami kesulitan di masa-masa pandemi, tetaplah setia karena ia terlebih dahulu setia kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap setia kepada-Mu, setia dalam iman kami kepada-Mu, karena hanya dengan beriman kepada-Mu kami mendapatkan anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ini. Amin.